Ya. Nah itulah ibu. Tadi saya bilang, kalian yang mau menang, tidak ada lawan. Tidak ada lawan yang saya akan menyapa. Jadi orang lawan itu, saya bisa di sini dari ujung timur sampai ke ujung barat. Kecil saya tak bisa menawar. Ya, sebenarnya yang membutuhkan bagaimana orang. So, kalau kita sudah memiliki otak-otak orang lain belajar terlatih, pikiran rasa dan keyakinan sudah tumbuh terlatih, sekarang ada keimanan yang diamnya di manusia muslim, mudah-mudahan keimanan diamnya yang insan. Tadi saya sudah katakan, di mana-mana bertebaran agungnya dan rahmatnya. Ruangnya bukan apa-apa yang dicintai ini. Keselamatan masyarakat ini bertebaran. Masa mengajarkan ini, bukan mengajarkan ahli berkelahi, tampan dalam orang lain. Tampan. Saya tidak ada suara lain yang berikut. Tadi bertemu dengan siapa? Siapa orangnya apa? Tak senangnya marah, senangnya disokok. Kenapa saya tetangga? Kalau kasih makan, kalau tanya, dia celaka kena celaka. Jadi, masalah terakhir, karena masih anak muda, tapi kita tunggu lagi. Nenek lagi bikin aja. Saya insya Allah sampai selama masih hidup sehat dan beri kesempatan. Terakhir tidak ada kasih. Kalau tidak paksa di melawan, siapa aja paksa harus melawan. Yuk, kembali aja. Masuk, kembali. Di sini kita membalik. Jadi semuanya dilihat ini cara-cara membalik. Jadi mudah kan? Artinya ini saya dengan kalian ini rahsianya. Kita lihat secara fisik sama. Lebih tinggi, lebih pendek, sama lebih besar. Lebih besar, lebih kecil, sama lebih besar. Kurang pendek, kurang tinggi, sama. Begitu berhadapan. Tidak mau kalahin aja lah. Masih gak percaya. Masih gak percaya. Doa itu nanti yang berikan doa ada kesempatan umur ya kesempatan berkat secara umur kalau sudah menentukan tahu makhluk sudah ada disimpan di tangan kiri simpan ini tempat mencari mengambil memberi itu ya lalu saya mengambil ini disimpan di tangan kiri kata ditanyakan kuburan itu. Dengan tangan kiri dia iman. Lalu saya ambil lagi pada sekarang ini. Ambil, saya berikan sedekah dari sedekah pulang. Berikan yang haram-haram. Jadi kalau berangkat, mengatakan, jangan mengatakan di dalam hidup dan kehidupan ini sibuk. Sebab yang sibuk orang yang kita mati, kalau kita mati sangat sibuk. Tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa sholat sendiri, makin merepotkan orang lain. Mandi itu, karena amalnya si kanan, si mati, si kepala, si otot. Jadi, secara
perilaku hidup kita. Itu menggerakkan satu kesadaran yang hilang. Kita harus hilang. Apa-apa kalau hilang kita cari sama-sama yang ada kita jangan menghilangkan. Asal jangan punah. Kalau punah itu berhak kepada Allah berhak itu Allah itu semua mencintai. Apa yang kita ambil yang paksa kita? Termasuk mencari kerja. Tadi kamu ada laporan banyak dari mana-mana banyak. Ada perilaku. Apa yang hilang? Satu kesadaran. Dua kecerdasan. Dan tiga kesantunan, kesadaran, kecerdasan, dan kesantunan. Itu lebih panjang lebar, insyaallah. Sadarkah siapa kita berbuat apa dengan cara apa? Terhadap siapa kapan? Sadar ini. Waktu sekarang itu orang ada perintah lagi dari anak saya nggak bisa dengan dia. Cerdasi dengan keteruskan. Cerdasi juga oleh kita. Thank you.
Sucks.